Oke, terlalu banget kali ini kita bakal main sebuah game bioskop simulator. Ditambah lagi kita bakal bahas yaitu sebuah update lagi. Kenapa gak jadi update terlalu banget? Soalnya jadi situ ada alasannya. Dan akhirnya kebuka juga DC-nya gue guys, atau yaitu Discord. Gue baru tahu terlalu banget kalau misalnya bioskop simulator ini itu dia gagal ya guys ya. Gagal untuk rilis. Kalian bisa cek aja terlalu banget untuk ke Discord-nya Madrid Kito. Dan habis itu kalian tinggal pilih di bagian pengumuman. Nah, di bagian pengumuman sini terlalu banget sama Madrid Kito katanya cuy, itu nggak jadi rilis. Nah, ternyata ya nggak jadi rilis. Gue ya baru tahu terlalu banget kalau misalnya sama Madrid Kito itu dikasih tahu lewat Discord. Ah, baru tadi gua habis ngupload lagi cuy, habis ngupload, gua suruh kalian tunggu itu antara sore, kalau misalnya bukan sore teman-teman, itu malam hari cuy. Dan ternyata untung para viewer ya gua, Bang, coba deh Abang cek di Discord Madrid Kito sudah ada sebuah pengumuman. Dan ternyata beneran cuy, ada satu pengumumannya di mana Madrid Kito bilang ini gamenya nggak jadi untuk update di hari ini. Jadinya update-nya kapan tuh Bang? Ya udah deh, kita lihat sama-sama guys ya untuk update-nya seperti apa dan kapan update-nya. Nah, ini teman-teman. Dari Madrid Kito hari ini di jam 1 lewat 15 PM. Berarti jam berapa teman-teman? Jam 1 lewat 15-an lah ya guys. Ya di temannya gue berarti jam 2-an cuy. Jam 2 lewat 15-an teman-teman. Nah, habis itu kalian bisa tengok di sini. Halo semuanya, update 1.2 diundur ke hari Kamis ya. Masih ada sebuah bug di set quest baru. Dan ternyata di sini tanpa kita sengaja kita melihat sebuah bocoran terbaru cuy. Walaupun sama dari kita itu dia belum ngupload di YouTube-nya cuy ya. Yaitu sebuah set quest. Dan ini pun kalau saya tak tengok ini kayak bocil anjir ya sih cuy. Bocil atau apa terlalu ya guys. Mungkin aja kita bakal membantu itu si bocil ini untuk menyelesaikan sebuah quest, satu quest apa. Dan ternyata dari quest satu ini itu mengalami sebuah masalah atau yaitu sebuah bug ya guys ya di dalam satu quest ini. Dan itulah alasannya kenapa gamenya tidak jadi rilis untuk di hari Rabu. Jadinya mau gak mau harus bersabar di esokan harinya guys ya, atau di hari Kamis ya. Nah, untuk masalah jamnya guys ya, ngutuh teman-teman, di sini nggak dikasih terter ya guys ya untuk kira-kira jam berapa gitu loh. Entah tuh dari jam mungkin aja siang hari, pagi hari, sore hari, atau malam hari. Tapi kalau saya begitu tempat teman-teman, mungkin ini kayaknya di sore hari. Kalau misalnya bukan sore hari, di siang hari ya guys ya, untuk updatean terbaru dari game Bioskop Simulator. Dan untuk kalian yang sedang menunggu, harap bersabar, tidak jadi hari ini ternyata. Gua pun kecelek ya guys ya. Gua kira hari ini sampai-sampai gua bikin video. Coba deh kalian cek teman-teman video gua sebelumnya teman-teman. Gua suruh kalian tuh tunggu antara sore hari ini, kalau bisa bukan ya malam hari ya teman-teman. Dan ternyata setelah dapat kabarnya, ya udah sih guys, developernya udah bilang begini ya, berarti ya udah paten ini cuy. Nggak mungkin nanti bakalan rilis ya cuy, sudah pasti bakalan besok. Tinggal kita tunggu kira-kira jam berapa. Apakah mungkin siang hari, pagi hari, atau malam hari, atau mungkin subuh? Nggak mungkin kalau subuh cuy. Subuh terlalu pagi ya guys ya. Mungkin aja ya siang hari guys. Entah itu siang hari. Kalau misalnya bukan siang hari ya berarti sore hari teman-teman. Untuk update terbaru dari Bioskop Simulator. Oke teman-teman, masih ya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, share, kalian subscribe sebelum chat. Kalau chat adalah bahagia. Saya ada pas sama sudah semua. Ya sebetulnya dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton kami support dari kalian ke gua cuy. Subscribe, terima kasih pada semua. Teman-teman, ntar gue subscribe. Sekarang penting sobat pastinya. Bye. Dadah.